Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Saya mau unboxing sebuah paket ya. Ini berisi lampu camping dan juga lampu emergensi. Jika ini nanti kualitasnya bagus, saya rekomendasikan buat teman-teman ya. Oke, kita buka dulu. Lampu camping sangat diperlukan teman-teman ya, kalau camping. Karena aliran listrik di tempat camping itu ada yang sampai ke tenda, ada juga yang tidak. Jadi kalau teman-teman menemui tempat camping atau camping ground yang jauh dari penerangan, ini sangat bermanfaat sekali ya, apalagi camping keluarga. Sarankan membawa lampu. Ya, packingnya cukup bagus. Untuk tokonya nanti saya berikan di deskripsi video ya. Jadi di paket ini berisi 3 lampu teman-teman. Saya beli lampu emergensi yang bisa juga digunakan untuk camping juga bisa ya. Kalau camping skala besar misalkan dengan keluarga. Dan juga 2 lampu camping untuk di teras tenda dan juga di dalam tenda. Oke, nanti kita akan buka satu persatu. Ya guys, ada 3 ya. Yang pertama Aoki Royal Power. Nah ini lampu emergensi yang bisa kuat selama 50 jam ya, di keterangannya. Belum saya coba tapi nanti kita akan coba. Kemudian ini lampu untuk di teras tenda ya. Ini kuat 6 jam 30 menit dan juga ini lampu untuk di teras juga bisa, di dalam tenda juga bisa, dan juga untuk penerangan kalau kita misalkan mau ke toilet. Ini cocok banget nih buat teman-teman karena kecil banget bentuknya ya. Oke, kita akan buka dari yang kecil dulu ya. Nah, dari Chop Resable Keychain Light. Nah, jadi ini 3-3-nya lampunya di charge teman-teman. Sudah dapat kabel dan juga ini lampunya. Apakah sudah ada powernya? Kita akan coba. Oke, detail dulu ya. Nah, ini bentuknya sangat kecil ya. Kemudian ini untuk colokan charge-nya ya. Dan ini magnet sepertinya, kita coba ya. Ah, benar teman-teman. Jadi kita bisa tempel di pole ya, di tiang flysheet atau di tiang tenda gitu. Nah, kita akan coba nyalain. Nah, ini dia. Ini untuk pencetan nyalainnya. Kita akan coba. Coba dimatiin lampu. Nah, kalau matikan lampu seperti apa? Nah, ini dia. Ini belum diisi. Oke, coba ada berapa mode ya. Ini lebih redup. Dan ini mode apa namanya ini ya? Emergency. Ya, untuk emergensinya ya. Kalau misalkan ada minta pertolongan gitu. Jadi ada 3 mode. Oke, ini cukup terang teman-teman. Ya, saya belum tahu nih kalau di charge nanti lebih terang atau tidak. Oke, kita nyalakan lagi. Nah, ini yang pertama cukup terang LED ya. Ini LED lampu ya teman-teman. Oke. Dan sangat simple. Ini juga ada alat untuk pengkaitnya ya. Kalau kita mau santelin di tenda atau di playset. Satu. Kemudian yang kedua ini lampu LED juga ya, dan bisa digantung, dapat kabel
chartnya, lampu dan buku petunjuknya ya. Buku petunjuknya ini berbahasa Indonesia. Mereknya Aoki. Aoki. Oke, kita akan buka. Keterangannya di sini 500 mAh kuat sampai dengan 6 jam 30 menit. Nah, kita detail dulu. Yang pertama depannya ya, ini sangat rapi, putih seperti bukan lampu ya. Seperti bukan lampu. Kemudian belakangnya di sini ada untuk colokan, ada penutupnya juga. Jadi kalau hujan ya kita bisa tutup begini, teman-teman. Dan ini ada pengkaitnya juga, jadi kita bisa kait di tenda atau di polet ya. Kemudian untuk on off-nya di sini kita akan coba ya. Ini yang kedua. Wih, LED teman-teman. Mode kedua lebih redup. Mode ketiga, mode keempat, mode kelima. Wih, ada 5 mode. Nah, 5 mode teman-teman. Ini cukup rekomendasi banget nih buat kalau masak di depan tenda ya, di teras tenda kita butuh penerangan. Nah, hanya saya tidak tahu ini apakah magnet atau bukan, kita coba ya. Wah, magnet teman-teman. Ya, jadi bisa ditempelkan juga di tiang flysheet atau di pole tenda dan lain sebagainya ya. Ada musiknya. Oke. Ini keren. Harganya, oke, saya mau review harga tapi nanti di akhir ya. Nah, ini yang kedua. Dan yang terakhir. Sama ya, masih Aoki juga, tipe AK7868. Ini nih sebenarnya saya kebutuhannya bukan untuk camping ya, karena ini terlalu besar kalau saya bawa untuk camping. Tapi tidak memungkinkan juga nanti kalau camping keluarga bisa saya bawa juga, karena ini bisa untuk charge HP juga teman-teman, digunakan sebagai apa namanya, power bank ya. Power bank. Woi, ini kemasannya bagus teman-teman. Nah, jadi ini kuat 50 jam katanya teman-teman. Nah, ini lumayan berat ya, mungkin sekitar 1,5 kilo. Kita detailnya dulu teman-teman. Jadi ini ada berapa bagiannya? 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 lampu. Nah, kemudian di sini ada colokan-colokannya. Ya, pertama ini untuk charge, kemudian untuk USB kalau kita mau jadikan power bank, dan yang ketiga ini juga sama untuk, oh ini untuk DC teman-teman ya, DC. Kemudian ini untuk kita langsung ke listrik AC-nya. Nah, kita coba. Saya juga belum tahu tombolnya di mana ini. Atas. Di atas ya. Nah, oh iya nih teman-teman. Ada simbol on off-nya ya. Kita akan coba. Wih, 1. Oh, 2 ya. 2. Jadi yang ini mati. Kemudian 4-4-nya nyala. Kemudian oh, sudah. Hanya ada 2 mode. Ya, hanya ada 2 mode, teman-teman. Coba tolong dimatiin lampunya. Kita akan coba dalam keadaan mati lampu misalkan ya. Nah, terang teman-teman. Bisa simpan di sini misalkan. Ya. Jadi cukup untuk penerangan di ruangan, di ruang tamu misalkan begitu ya. Lebih cukup. Dan juga kalau kita bawa untuk ke camping, ini masih nih, cocok juga teman-teman. Karena bisa kita bawa-bawa, bisa kita camping seperti ini, seperti lentera ya. Oke, boleh dinyalakan lagi. Ya,
dan mudah-mudahan awet. Dan informasinya teman-teman, ini bisa kuat sampai 50 jam. Berarti bisa sampai 2 hari lebih ya. 2 hari lebih kita bisa gunakan si lampu emergency ini. Oke ya. Oke, sekarang kita akan spill harganya teman-teman ya. Harganya berapa sih? Nah, oke, saya lihat dan nanti akan saya perlihatkan juga ke teman-teman ya. Saya belinya di TikTok Shop. Kebetulan waktu itu lagi live ya teman-teman ya. Dari toko Media Store 368. Nah, yang pertama lampu LED COB ini ya. Ini harganya Rp24.134. Cukup murah teman-teman ya. Nah, kemudian yang ini, yang lampu LED Aoki yang ini, ini harganya Rp43.443 ya. Dan lampu emergency ini, ini harganya Rp211.422. Nah, ini teman-teman. Oke, nanti linknya akan saya share juga di tokonya ya, di deskripsi. Oke, ini beberapa rekomendasi lampu yang bisa teman-teman gunakan untuk berkemah atau camping ya. Dan sangat membantu sekali dan tidak perlu gonta-ganti baterai. Jadi teman-teman tinggal cas ya. Ya. Apalagi lampu kayak gini, kalau misalkan berhari-hari campingnya, menurut saya teman-teman wajib punya lebih dari satu. Nah, ini saya lagi nyoba satu dulu nih. Kalau oke, insya Allah saya akan order lagi. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.